Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SCO, kembali lagi di channel Mimin. Namun sebelum Mimin melanjutkan trailernya, Mimin mengajak kamu buat subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan yang sudah subscribe, Mimin ucapkan terima kasih. Semoga kamu selalu diberikan kesehatan, amin. Langsung saja ya guys. Al yang senang melihat Andin sudah sadar dari komanya, kemudian memanggil dokter. Dokter pun segera memerintahkan Al untuk keluar karena akan memeriksa Andin. Al dan Rena kemudian keluar ruangan. Papa Surya dan Mama Sarah terlihat mengucapkan syukur alhamdulillah karena Andin sudah melewati masa krisisnya. Tetapi tidak dengan Elsa ya guys, sepertinya Elsa kelihatan tidak senang. Elsa pun berkata di dalam hatinya, "Mbak Andin kok sadar ya, kirain aku ini saat-saat terakhirnya." Itu ujaran Elsa di dalam hatinya. Gak lama kemudian HP Elsa pun berbunyi. Ternyata itu adalah panggilan dari Mama Rosa. Elsa kelihatan tidak nyaman dan sepertinya enggan mengangkat telepon dari Mama Rosa. Gak lama kemudian Elsa terus pamit pada semuanya. Tetapi Aldebaran melarang Elsa untuk pergi karena dia mau bicara sesuatu dulu sama Elsa. Semua orang pun terlihat menatap Elsa dan Aldebaran. Mama Sarah pun terlihat panik karena khawatir Al akan membongkar kejahatan Elsa. Kemudian Al mengajak Elsa pergi agak jauh dari ruangan ICU. Setelah agak jauh, Elsa langsung agak nyolot sama Aldebaran dan dia menanyakan mau apa lagi. Al menjawab, "Terima kasih." Elsa pun heran. Al meneruskan pembicaraannya. "Terima kasih sudah membawa Rena ke sini hingga membuat Andin sadar." Dalam hati Elsa berkata, "Maksudnya bukan ini yang aku harapkan." Itu ujar Elsa di dalam hatinya. Kemudian Al meneruskan lagi pembicaraannya bahwa dia tidak akan mempermasalahkan Elsa karena sudah membawa Rena pergi diam-diam meskipun sudah membuat Mama Rosa khawatir. Al juga ingatkan ke Elsa kalau kebenaran tentang Rena suatu hari akan diungkap. Elsa menjawab kasar dengan bilang, "Bukan aku aja yang punya kebohongan, kamu juga harus hati-hati." Itu ujar Elsa kemudian langsung pergi. Setelah itu, Aldebaran menelpon Mama Rosa kalau Rena ada di rumah sakit. Dan Al juga mengabarkan kepada Mama Rosa kalau Andin udah sadar dari komanya. Seisi rumah merasa senang, bahkan Mirna sampai melakukan sujud syukur. Mama Rosa pun mengatakan kepada Al bahwa dia akan segera ke rumah sakit. Ketika Mama Rosa sedang bersiap-siap mau pergi ke rumah sakit, handphonenya berbunyi. Ternyata itu adalah telepon dari gurunya Rena. Dan gurunya Rena mengabarkan kepada Mama Rosa bahwa siang ini jam 11 Rena harus mengikuti kegiatan fashion show. Oke guys, sekian dulu trailer dari Mimin. Akankah nanti Aldebaran bisa mengantarkan Rena ke acara fashion show-nya? Karena menurut info yang Mimin terima bahwa fashion show-nya itu harus sama ayahnya. Kita tunggu lagi di trailer yang selanjutnya. Jangan lupa stay tune terus di channel Mimin. Silahkan kamu tulis komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat.